Sebagian daerah di Indonesia merupakan daerah yang khas dengan penghasil kopi. Tidak hanya di dalam negeri, sebagian kopi-kopi Indonesia salah satu komoditas unggulan dalam meningkatkan APBN di Indonesia, termasuk kopi Sumatera Barat. Kopi adalah salah satu tanaman yang banyak ditanam di Sumatera Barat, salah satunya di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Situjuh Limo. Kopi Situjuh yang kita kenal dengan kopi sago ini ditanam di lereng Gunung Sago. Jenis kopi yang banyak ditanam di Situjuh adalah kopi Arabica yang ditanam pada ketinggian 1000 sampai 1200 mdpl. Dan ada juga kopi Robusta pada ketinggian 400 sampai 800 mdpl. Fadli Riansah merupakan salah satu pelaku usaha kopi sago di daerah Situjuh. Tepatnya di negara Situjuh Banda Dalam berawal dari tren kopi hijau atau green coffee di Eropa, ditambah lagi dengan khasiat yang teruji, sehingga pemilik mencari tahu cara pengolahannya dari media sosial YouTube dan Google. Jenis kopi yang kita buat untuk membuat sagu green coffee adalah kopi Arabica, di mana kopi ko yang tumbuhnya di ketinggian 1000 sampai 1200 mdpl. Jenis kopi Arabica ko banyak tumbuh di sekitaran lereng Gunung Sago. Kemudian varian-varian dari produk kopi sago yaitu ada sago green coffee, ada sago roasted coffee yaitu kopi yang di roasting untuk kopi yang lama-lama yang biasa diminum di kafe. Kemudian ada juga kami menyediakan kopi kampung atau kopi rakyat yang biasa diminum di kedai-kedai. Alhasil sejak Agustus 2016, secara perlahan Fadli belajar kepada dosen pengolahan pangan. Mulai akhir 2016, ia mulai mempromosikan green coffee sago via online. Sebagai test market di Facebook dan Instagram serta diupload ke beberapa media online. Sekarang sistem pemasarannya menggunakan jasa agen, reseller dan dropshipper. Selain dari sistem penjualan online tadi yang ada agen, reseller, distributor dan dropshipper tadi, kita juga membantu konsumen untuk bisa membeli barang-barang kita atau sago green coffee di outlet-outlet kita. Di mana yang di Sumbarko adalah ada beberapa outlet, misalkan contoh di Padang ada di Sikola Cafe di Jalan Kismangun Sokoro atau dekat Simpang Adabia. Kemudian di Bukit Tinggi ada di Apotek Cahaya Apollo. Kemudian di Payakumbuh ada di Cafe Sari Kayuju Kopi, Rendang Erika. Kemudian di Cafe Kinyam, di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota ada di Cafe Lawang. Kemudian di Solo ada di Sate Biaro Solo, kita outlet-outlet kita. Di mana outlet itu berfungsi untuk ketika ada dosana yang order lewat online, tapi ternyata dosana ada dekat situ, dosana bisa langsung ambil barang ke situ. Diolah dari biji kopi Arabica pilihan dipetik langsung dari ladang di lereng Gunung Sago, Kabupaten 50 Kota. Saat ini tersaji dalam dua jenis varian kopi, yakni black bean dan green bean. Saat ini warga asli 50 Kota, Kecamatan Situjuh khususnya, fokus mengolah green bean karena selain permintaan yang tinggi juga mengandung banyak khasiat. Secara ilmu kesehatan, green coffee kaya akan antioksidan, meningkatkan metabolisme, membantu membakar lemak ekstra, membantu diabetes, mengurangi tingkat kolesterol buruk, membantu meningkatkan sirkulasi darah, dan lain-lain. Dari Kabupaten 50 Kota, Tim Liputan iNews melaporkan.